warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta IT Lesius, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kompornya bukan Ayu Ting Ting. Kesaksian sahabat jadi bukti. Sejumlah artis berhutang maaf pada sang biduan, mereka yang cari musuh. Bagi Ayu Ting Ting, menjadi artis bukanlah hal mudah. Dengan popularitas seperti Ayu Ting Ting, resiko menjadi artis semakin besar. Sebesar apapun Ayu Ting Ting dielu-elukan fans, pasti ada saja pihak-pihak yang menjadikan sang biduan musuh. Ditambah lagi, selama ini nama Ayu Ting Ting tak pernah luput dari pemberitaan miring. Bahkan dari narasi yang beredar, Ayu Ting Ting memiliki hubungan yang tak akur dengan sejumlah artis. Sebut saja Luna Maya, Jessica Iskandar hingga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina disebut-sebut pernah berseteru dengannya. Imbasnya, image Ayu Ting Ting jadi selalu diidentikan dengan sosok artis yang memiliki banyak musuh. Tudingan-tudingan yang dilayangkan hater pada Ayu Ting Ting pun tidak banyak membantu. Ayu Ting Ting sendiri mengaku sama sekali tak memiliki atau menciptakan musuh. Justru sebaliknya, Ayu Ting Ting sebut orang-orang yang tak menyukainya lah yang memicu permusuhan. Padahal selama ini, Ayu Ting Ting merasa tak melakukan apapun yang bisa memicu permusuhan dengan orang lain. Bahkan saat ditanya oleh sang sahabat Krisna Fahrezi di YouTube, Ayu Ting Ting mengaku tak punya musuh. Sebutin satu nama yang dulu teman tapi sekarang musuhan, sebutin alasannya, tanya Krisna Fahrezi. Enggak ada, jawab Ayu Ting Ting tegas. Gak harus di mana-mana, bisa teman kecil, teman apa begitu gak ada, cecer Krisna Fahrezi. Namun Ayu Ting Ting lagi-lagi tegas menjawab tidak ada. Sang biduan kemudian menegaskan bila dirinya memang tidak pernah merasa memiliki musuh. Namun masalahnya, orang-orang yang membencinya cenderung menciptakan permusuhan dengannya. Orang-orang tersebut justru sengaja cari permusuhan dengan Ayu Ting Ting. Gua gak pernah punya musuh, mereka yang suka nyari musuh sama gua, jawab Ayu Ting Ting. Seolah tahu siapa orang yang dimaksud Ayu Ting Ting, Krisna Fahrezi mengiyakan jawaban sang biduan. Mbak jadi saksi, Krisna Fahrezi ungkap memang banyak pihak yang kerap perlakukan Ayu Ting Ting buruk seolah-olah musuh. Padahal Ayu Ting Ting selama ini tak pernah melakukan apa-apa yang membuat orang-orang membencinya. Menurut Krisna Fahrezi, justru orang-orang itulah yang berutang maaf pada Ayu Ting Ting. Ya, aku lurusin kalau itu memang benar, pungkas Krisna Fahrezi. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.